Ivan Gunawan sang desainer ternama tanah air, tak henti-hentinya terus memuji penampilan busana yang dikenakan Lesti Kejora saat tampil di acara ulang tahun SCTV beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, penyanyi fenomenal Lesti Kejora tak ada habisnya menjadi sorotan publik. Segala hal mengenai Lesti seakan miliki daya tarik tersendiri untuk terus dikulik dan diikuti. Baik mengenai kehidupan rumah tangganya maupun penampilannya, seperti yang terlihat baru-baru ini kala ia memajang fotonya seorang diri di laman Instagram pribadinya. Dalam penampilannya kali ini, Lesti terlihat sedikit beda dari biasanya. Ia tampil kenakan busana serba hitam yang diberi sentuhan nuansa gold pada aksesoris pada bagian pinggangnya. Lesti memakai atasan singset di bagian perut serta model hijab simpel dimasukkan dalam bajunya. Begitu pula dengan makeup Lesti yang sedikit bold pada bagian pipi dan bibirnya. Dalam keterangan foto, Lesti menjelaskan bahwa penampilan glamornya ini untuk mengisi ulang tahun sebuah acara televisi swasta. Tak ayal, postingan Lesti tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang dibuat terkesima hingga lemparkan pujian tiada henti untuk ibu satu anak tersebut. Masya Allah keluar dari zona aman Nenek Una, keren you are rock, komen seorang netter. Una, munduran dikit dong, cantik manis dan keren, puji yang lain. Best Una, sambung lainnya. Masya Allah tabarakallah, kirain tadi siapa kau, ki mirip boneka Barbie. Taunya bundanya abang, tambah yang lain. Masya Allah tabarakallah, Una istri papa B, Unanya abang cantik pisan, solehah sehat selalu sama papa dan abang makin bersinar terang, amin ya Rab, sahut lainnya. Masya Allah Una cantik kali, ahlok so beautiful and stunningly gorgeous, imbu netter yang lain lagi. Sebelumnya, Lesti Kejora mengaku senang tampil berdua lagi dengan Rizky Billar di televisi. Terlebih, saat ini Lesti Kejora dan Rizky Billar berkarya bersama melalui dunia tarik suara. Ini panggung berbeda tapi beda konteks kali ya, karena waktu itu pegang piala, ujar Lesti Kejora ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Lesti Kejora mengaku senang tampil berdua lagi dengan Rizky Billar di televisi. Terlebih, saat ini Lesti Kejora dan Rizky Billar berkarya bersama melalui dunia tarik suara. Ini panggung berbeda tapi beda konteks kali ya, karena waktu itu pegang piala, ujar Lesti Kejora. Lesti pun mengucapkan rasa syukurnya bisa tampil berdua dengan Rizky Billar, sang suami. Alhamdulillah sekarang bisa kerja bareng dan nyanyi lagi, senanglah pasti, lanjut Lesti Kejora. Begitupun dengan Rizky Billar yang juga merasakan kebahagiaan kembali tampil di hadapan publik. Terlebih kini dia bernyanyi bersama Lesti. Sang istri yang notabenenya merupakan seorang pedangdut, pasti dong, senang, sudah lama juga saya nggak tampil di panggung besar dan udah lama saya nggak duet sama istri, kata Rizky Billar. Dapat kesempatan lagi dengan dihadiri penonton yang lebih banyak, tutupnya.